kayu yang besar dulu waktu membangun ini tidak diganti rugi. Penunggunya ini orang tinggi besar bermuka merah dan berambut kuning. Dua-duanya ini. Jadi di beliau marah untuk pengganti rumahnya, beliau minta tumbal untuk disajikan dengan teman-temannya. Kalau bisa ini diganti dengan setengah pelinggih kalau menurut Hindu atau batu besar. Tidak boleh ditembok lagi dan di tempat tinggalin di sini. Lokasinya paling bawah sebelah lip yang putus. Jadi dia minta ganti rugi. Sekarang roh-roh yang meninggal masih diikat di tiang beton ini. Ada tiang beton paling bawah, itu yang cewek dari Singaraja. Ini yang ganteng ini dari Pliatan. Terus ini yang dari sana, apa namanya? Badung. Dan Badung ada, Kabupaten Badung, Lodundo, ya. Yeah. Ini yang cewek juga, ini dua. Nah, ini cewek dua, ya. Kasihan dengan beliau masih muda-muda. Belum dilepas, walaupun diulapin 1000 kali nggak bakalan dilepas. Besok nanti tiang eksekusi dengan jeromangku nanti membawa bantan untuk penebusan rohnya. Yang sudah dipenem nanti dibawa sangurutnya ke tempat pemeneman beliau itu. Ya, ya tolong ya, bagi saudara-saudara karyawan Semeton Bali, Sane Makarya Driki, tolong dicamkan untuk rajin sembahyang, rajin memohon dengan beliau yang tinggal di bawah basement. Rumahnya dipotong, ini dua, pohon besar-besar ini, pohon keramat. Ini pengganti rugi nanti kena musibah nanti, ya. Tolong dijaga ini ya semua. Untuk keselamatan Semeton Bali, Sane Makarya yang hotel niki, nggih. Sukses semua. Siap.